قال المصنف رحمه الله ونفعنا به ولم يكن في الدارين امين. الخوف والرجاء. الخوف rasa takut. والرجاء dan berharap. Kita dalam beribadah, di dalam melakukan kebaikan, ketaatan atau kehidupan secara keseluruhan, itu harus memiliki dua sifat ini. Memiliki rasa takut kepada Allah dan juga berharap dari Allah. Takut kepada Allah, berharap dari Allah. Bukan takut dari selain Allah. Seperti kepada orang zalim atau orang fasik atau bahkan dari musibah, bala, fitnah. Bukan takut dengan itu semuanya, tapi takutnya harus kepada Allah. Berharapnya pun juga kepada Allah, bukan berharap kepada pemimpin, penguasa atau ketua dan lain sebagainya. Berharapnya pun juga dari Allah. Satu contoh dalam berdoa. Dalam berdoa kita memohon kepada Allah. Lah, ketika kita memohon, kita harus takut doa kita tidak diijabahi. Kenapa? Kita minta sesuatu yang kita butuhkan, yang kita inginkan, yang kita idamkan. Minta ampunan, minta rahmat, minta hidayah, minta taufik, minta inayah dan yang lain sebagainya. Harapan. Kita takut tidak diterima, tapi kita berharap kepada Allah untuk menerimanya. Jadi takut tidak diterima, tapi kita juga berharap untuk diterima. Paham ya? Seperti orang mengajukan lamaran kerja ke pabrik. Dia sebetulnya dalam posisi apa? Takut ditolak, berharap diterima. Ketika mengajukan lamaran, takut ditolak. Takut ditolak. Tapi dalam saat itu juga dia berharap lamarannya ini diterima. Lah itu keadaan orang mukmin kepada Allah. Jangan hanya takut tapi tidak berharap, atau hanya berharap tidak takut. Berharap surga tapi enggak takut. Maksiat, melakukan kemungkaran, harapannya surga tapi enggak takut. Pelanggaran dilakukan, yang diperintahkan oleh Allah untuk dilakukan ditinggalkan, yang diperintahkan oleh Allah untuk ditinggalkan dikerjakan. Berharapnya surga, ini enggak benar. Atau takut, tidak ada harapan. Khawatir tok, tapi enggak ada harapan. Juga enggak ada amalnya ini. Jadi tuas wedi tapi enggak beramal. Agar terhindar dari sesuatu yang ia takutkan. Takut neraka, tapi enggak beramal dia. Kenapa? Enggak ada harapan. Nah, karena itu harapan dan takut ini harus imbang ya, harus imbang. Kalau harapan dan takut imbang, nah ini seperti dua sayap pesawat bisa terbang. Terbang bisa menyelamatkan ya, bisa menyelamatkan. Tapi kalau takut sama harapan gak imbang, seperti satu sayap yang gak berfungsi nih. Ada sayapnya tapi gak berfungsi, enggak imbang, muatirno. Hah? Muatirno harus imbang. Al-khauf. Su'il al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu an taqwa. Imam Ali bin Abi Thalib pernah ditanya tentang takwa. Faqala, Imam Ali menjawab, "Iya, takwa itu al-khauf minal jalil." Takut pada Allah. Takwa, kalau arti takwa yang sering kita dengar khususnya di khutbah Jumat, itu
yaitu imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, harus secara keseluruhan, baru dia bisa dikatakan bertakwa. Kalau sebagian perintah dilakukan, sebagian ditinggalkan, sebagian larangan ditinggalkan, sebagian dilakukan, belum dikatakan dia orang yang bertakwa. Dikatakan orang yang bertakwa ketika dia sudah menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangan, baru dia dikatakan orang yang bertakwa. Karena itu orang yang bertakwa ini kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengannya Allah tidak mau menerima apapun kebaikan, ketaatan, kecuali dari orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya mau menerima dari hamba-hambanya yang bertakwa. Lah siapa yang bertakwa? Yang menjalankan seluruh perintahnya Allah, menjauhi seluruh larangan Allah. Itu sering kita dengar di khutbah. Tapi Imam Ali bin Abi Thalib memiliki pengertian lain tentang takwa. Intinya sama dengan yang singkat tadi itu. Intinya sama. Lah pertama beliau mengatakan apa? Al-khauf minal jalil, takut kepada Allah. Bedanya takut kepada Allah dengan takut kepada makhluknya Allah. Bedanya, kalau takut kepada Allah, kita itu larinya kepada Allah. Takut kepada murkanya Allah, Allah murka, apakah kita lari dari Allah? Enggak. Kita kemana? Kita kembali kepada Allah. Takut Allah menurunkan azab, apakah kita menghindar dari Allah? Enggak. Kemana? Kita datang kepada Allah. Seperti sekarang musibah yang membuat orang takut, kalau dia lari dari Allah, bodoh. Mestinya dia datang kepada Allah, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, bukan malah lari. Lah kalau kita kepada makhluk, takutnya kita kepada makhluk, itu malah justru apa? Dengan menghindar. Seperti kepada binatang, singa. Kalau kita takut sama singa, marani apa lari? Lari kita. Kalau marani, dimplok. Kita apa? Lari. Itu kalau takut kepada makhluk. Sama musuh, ada musuh, takut kita kepada dia, gak mungkin kita datangi. Pasti apa? Kita menghindar, lari. Ini takut sama makhluk. Tapi kalau takut sama Allah, enggak. Justru kita kalau takut sama Allah, harus mendatangi, harus datang kepada Allah. Hah? Harus datang kepada Allah. Itu takut kepada Allah. Lah takut kepada Allah itu ya berarti harus menghindar dari kemaksiatan. Kalau dia ngomong takut kepada Allah tapi tidak menghindar dari kemaksiatan, berarti bukan takut. Takut saya sama Allah, kemaksiatannya dilakukan, gak takut namanya. Saya takut diazab, disiksa, tapi perbuatan yang mengundang azab dilakukan. Nah ini salah. Jadi kalau takut, ya berarti dia harus menghindar dari segala sesuatu yang mengundang azab dan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, wal amalu bitanzil. Nah, wal amal bitanzil. Sedikit pun kita harus mensyukuri. Tapi tambahan plusnya, kalau sedikit, sambil kita harus ridho, harus puas. Bukan banyak. Kalau banyak hanya kita syukuri sudah, cukup. Tapi kalau sedikit harus ada ridho. Karena orang kalau dikasih sedikit itu karena ada ketidakpuasan, ketidaksenangan. Kok mesti di? Karena kita dikasih dan kita anggap itu sedikit. Kok mesti di sih? Ini terkadang kita kok nanggung teman,
enggak mesti sancak mene misalnya. Lah ini ketidakpuasan, mestinya apa? Dia bersyukur, alhamdulillah dapat rezeki dari Allah, dan dia juga apa? Merasa puas. Merasa senang, legowo. Alhamdulillah. Lah ini ya harus qanaah bil qalil. Merasa puas dengan yang sedikit. Kalau banyak pasti puas semua. Orang dikasih 1 miliar, lah ono sing ndak puas. Kurang ya perlu diperesakno ndak sih. Kasih 1 juta, kurang. Kasih 500, kurang. Diperesakno ndak sih. Kayak ono 1000. Waduh, kayak apa ini? Permen tidak cukup. Ini saya, kamu buat beli minum seger. Kamu kalau kurang air beli minum, oh sehat kamu. Ini jenis bayang no, sewu banyak permen. Anak cili 1000 permen, anak kecil. Kalau kamu orang dewasa dikasih 1000, alhamdulillah ini bisa buat air. Kalau saya minum air, ini bisa menambah kesehatan, kesehatanku. Alhamdulillah. Nah, qanaah ini. Kenapa? Dewasa. Mosok dikasih 1000 pikirane permen. Arek cilik berarti. Orang dewasa dikasih sedikit, alhamdulillah. Ini manfaat ini. Walaupun misalnya hanya segini ini manfaat. Kalau saya untuk sedekah, saya dapat pahala besar ini. Dan juga kembalinya akan besar kepadaku. Kan gitu. Kenapa? Sudah dewasa, dikasih sedikit itu pikirannya harus yang lebih dewasa. Dikasih orang misalnya sudah umur 40 tahun, dikasih 10.000 atau dikasih 5.000, keopo. Dengan usia enggak sesuai kan gitu ya. Anak kecil itu kalau rioyoan, si cilik dikasih piro? 2.000 atau 4.000. Kalau sudah besar, agak besar misalnya 10.000, 20.000 sampai 50.000. Kenapa? Usianya sudah. Lah kalau tambah besar, bisa dikei, ngei. Kan gitu. Lah berarti kalau kita dikasih uang misalnya 5.000 atau 10.000, jangan kita punya pikiran seperti anak kecil. Uang ini harus masuk di kantong saya, harus menjadi milik saya. Enggak. Karena kita sudah dewasa, kita kalau dapat dan itu sedikit, kita harus bersyukur. Alhamdulillah. Ini kan saya buat sedekah. Untungnya besar. Itu jangan kita nilai dengan makanan yang harganya murah atau yang sepele yang gak kita butuhkan. Cari yang kita butuhkan. Walaupun segini, kalau saya sedekahkan misalnya dari 1000 menjadi 10.000 ini, karena Allah akan menggantinya minimal 10 kali lipat. Ini alhamdulillah ini, dan saya bisa mendapatkan pahala besar ini dengan sedekah. Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir, wal istiadat liyaumir rahil, dan selama hidup dia mempersiapkan untuk hari kematian. Selama hidupnya di atas dunia, yang dia lakukan adalah amalan-amalan yang bisa dia nikmati setelah mati. Jadi kehidupannya di atas dunia bukan kehidupannya anak kecil yang isinya itu mainan, guyonan, ya, senang-senang. Tapi isinya itu adalah ketaatan, kebaikan, yang manfaat. Manfaat untuk kapan? Manfaat untuk setelah mati. Manfaat untuk setelah mati. Itu orang yang pintar, itu orang yang cerdas, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Al-Kayyisu Mandana Nafsahu Wa Amila Lima Ba'dal Maut. Mereka yang beramal, yang melakukan perbuatan untuk kehidupan setelah kehidupan. Malam sudah tidur, pagi tidur lagi, kok awan atau sore turun nih. Kalau gak tidur makan, makannya tidurnya wah gak ada mau dengar. Ini mati benar-benar nikmat ibadahnya. Ini akhirnya apa kehidupan dunianya ini? Apa bedanya dengan kambing, dengan sapi? Harus yang kita nikmati.
menikmati itu bagaimana cara menikmati ibadah kita apa? Bukan menikmati minum dan makanan. Gak pinter berarti kita perlu terus mengumpul itu, kita perlu terus mengumpul. Karena yang pinter menurut Rasulullah itu hidupnya di atas dunia dia gunakan untuk ketaatan, kebaikan, yang itu semuanya manfaat untuk setelah mati. Nah, kalau saya dikerja setengah hari, ya ibadahnya harus setengah hari. Kerjanya istirahatnya cuma 1 jam, 2 jam misalnya. Tapi ibadah gak mau istirahat 1 jam. Maunya istirahatnya kerjanya 1 hari dari jam 8 sampai jam berapa. Mari untuk ibadahnya. Hah? Berapa jam? Sebayang dong. Kalau anda nyari ilmu anda istirahat dong. Dia apa? Kayak kerja tidak kesan. Bodoh berarti terus terus berubah. Mestinya kalau dia kerja 8 apa setengah hari, ibadahnya harus setengah hari. Istirahatnya bedakan, kalau di kerjaan itu 1 jam, kalau untuk ibadah ya istirahatnya setengah jam. Harus lebih banyak ibadahnya. Ini enggak, ibadah kerjanya 1 setengah hari, ibadahnya 1/4 hari atau bahkan kurang dari 1/4. Dan cerdas menurut Rasulullah. Nah, kalau kita dikatakan gak cerdas sama orang biasa, gak mumpung, ini Rasulullah yang katakan. Nah, berarti sangat buruk kita ini. Sangat, karena itu ibadah kita harus lebih banyak, lebih besar. Karena apa? Itu semuanya bisa kita nikmati setelah mati. Itu arti takwa. Itu yang pertama, lihat al-khauf min al-jani. Takut kepada Allah. Harus takut kepada Allah, bukan takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana supaya bisa takut kepada Allah? Ya, supaya bisa takut kepada Allah tidak lain, jalan satu-satunya adalah ilmu. Bisa takut kepada Allah, jalan satu-satunya, gak ada jalan lain. Ilmu jalan. Dan zikir, gak bisa. Lewat istighfar, gak bisa. Lewat sholawat, gak bisa. Lewat ilmu baru bisa takut. Dan itu sudah disebut firman Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Yang takut kepada Allah siapa? Ulama. Nah, ulama itu dinamakan ulama karena apa? Karena berilmu. Karena berilmu. Dia dinamakan ulama. Nah, inilah yang bisa takut kepada. Berarti jalan satu-satunya untuk supaya bisa takut adalah ulama. Harus yang mengamalkan ilmu yang bisa takut. Ulama itu pun disaring masih. Bukan semua ulama, tapi ulama yang mengamalkan ilmu yang bisa takut. Ulama gak mengamalkan ilmunya, gak bisa takut. Gak bisa takut. Gak punya rasa takut. Tapi kalau ulama mengamalkan ilmunya, akan muncul, akan timbul, akan tumbuh rasa takut kepada Allah. Dan itu salah satu cirinya ilmu. Ilmu itu bisa diketahui manfaat atau tidaknya diantaranya apa? Dengan rasa takutnya kepada Allah. Al-ilmu khasyiatullah yu'raf bidaka ilmu itu isinya adalah rasa takut. Yang dengan rasa takut itu diketahui, oh ini orang itu yang hakikat berilmu. Jadi orang yang memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk mencari ilmu, memahami ilmu. Dan sangat dimudahkan lagi oleh Allah untuk kita mengamalkan ilmu, agar ilmu kita manfaat dan menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.